Menis of East di Kalimantan Selatan, tempat di mana keajaiban sungai bertemu dengan pesona pasar apung yang memikat hati. Inilah kisah singkat tentang pasar apung Lok Baintan dan bagaimana pengaruhnya telah memberi warna kehidupan bagi masyarakat lokal. Di tengah hamparan air sungai yang mengalir tenang, ratusan perahu dan rakit berwarna-warni menari di atasnya. Selamat datang di pasar apung Lok Baintan, pasar terapung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sungai di Banjarmasin. Pasar ini adalah jantung perdagangan lokal. Setiap hari, para pedagang berlayar di atas perahu tradisional, menawarkan beragam hasil bumi, ikan segar, makanan khas, dan kerajinan tangan unik. Naik kereta api, aku cantik dan seksi, itu demi siapa? Lantas saja mirip Binar Kendi. Baiklah, abar-abar kandangan. Nah. Jangan lupa beli kelelokot. Nah. Kalau ada yang masih bujangan, boleh siapa bukan berhenti. Dalam segala keunikan dan pesonanya, pasar apung Lok Baintan memberikan pengaruh yang mendalam bagi masyarakat lokal. Pasar ini telah mengladikan jejak sejarah dan kehidupan masyarakat sungai, menjadi pusat interaksi sosial, perdagangan, dan peradaban budaya. Kita berharap bahwa pasar apung Lok Baintan akan terus-menerus menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Banjar, serta tetap menjaga dan melestarikan keindahannya untuk generasi mendatang, di mana pesona tradisi dan kehidupan masyarakat sungai menyatu dalam harmoni yang mengagumkan.